Hai guys semuanya, welcome to Impression ya. Jadi kalau semuanya yang sebelum ini upload, sebelum ini gue upload video salah satu video Impression ya, video karya, lagu karya saya judulnya Solid Deo Gloria. Nah kebetulan habis aku upload itu ternyata ada yang kepo guys. Siapa dia yang kepo? Ini dia, itu bahasa ya. Si Kepo, kenalin ya si Kepo. Halo teman-teman, halo guys, aku si Kepo. Tapi bener kepo sih, bener kepo, jujur li kepo banget. Ini lagu Solid Deo Gloria kan, lagu Solid Deo Gloria. Ya gue intinya aku sih kepo, jadi kepo juga, lu keponya kenapa? Kepo. Kamu memberikan serangan balik wah. Kepo, kamu keponya apa sih? Gimana? Aku kepo isi hati kau. Gitu, isi hati. Maksudnya orang tuh untuk, karena aku dulu pernah buat lagu sekolah minggu. Wah. Oh ya? Lagu sekolah minggu. Wah, walaupun minggu itu tuh cuman terkenal di gereja lokal itu doang sih. Karena buat Paskah gitu. Cuman mengusahakan dan memikirkan satu komposisi lagu itu kan perlu apa ya? Maksudnya bukan cuma sekedar teknis gitu loh, bukan sekedar teknik-teknik. Jadi sebenarnya, dan sebenarnya jujurnya lagu ini nih waktu aku ikut emeritasinya, aku lihat tuh banyak yang mungkin entah mereka ngantuk atau enggak, mereka tuh gini-gini loh. Jangan kan yang denger, yang nyanyi aja begitu. Nah iya kan, ente kan nyanyi sama si Cece itu, si Cece juga. Si Cece, cenceng kan? Ting, nanti muncul kek. Gak apa-apa, sebut aja namanya di sini biar dia terkenal sekalian ya. Maaf ya, Cece. Halo Cece. Nah kayak gitu dulu, maksudnya kan kalian tuh bisa sampai kena gitu, itu kan isi kayak pesan itu nyampe, tapi kan harusnya ada behind the story, behind the song, of course, yang aku rasa tuh kayaknya bakal jadi berkat banget kalau misalnya Bang Yus bisa cerita gitu. Amin. Jadi sekarang kau cerita di channel kau sekarang. Jadi acara ini ada gara-gara kamu kepo gitu ya. Jadi sebenarnya impression ini muncul gara-gara orang kepo. Nggak, aslinya gue cuma pingin upload lagu doang, tapi gara-gara kamu kepo. Betul, gitu ya. Dan aku kepo, kepoan apa yang kamu kepo? Karena kita sama-sama kepo, langsung aja kita langsung tayangkan. Nah, gue ceritanya dari mana ya? Jadi kalau lagu ini pribadi sih, sejarahnya dulu kali ya. Jadi sejarahnya kenapa bikin tiba-tiba bisa nongol lagu ini ya. Jadi waktu itu dalam rangka emeritasi, gue bener ya ngomong ya, emeritasi salah satu pendeta di tempatku, sebut nama aja ya, yang ini dedengkotnya faith zone, tetangga sebelah. Bapak karena dia udah emeritus, gak ada kerjaan. Bapak Nathanael Channing gitu ya. Nah dalam rangka itu kebetulan aku ditunjuk jadi salah satu si acara, bukan koordinator sih, salah satu si acaranya gitu ya. Terus rapatlah kita di salah satu kafe, nggak usah sebut nama. Jangan. Ya, pokoknya kafe kesukaannya Pak Nathan, tahu kan? Rapatlah di situ, kami sih acara ada Pak Nathan, ada Bu Linda, ada Mem Devi, ada Tante Lucy sama gua di situ. Terus Pak Nathan itu pingin gitu di acara emeritasinya itu ada satu theme song gitu yang dia minta aku sendiri, aku personally untuk nyanyi gitu. Waktu itu permintaannya duet sama Cancan juga sih gitu. Nah, nyari-nyari lah di YouTube ini lagu itu, dikasih tahu ke aku, terus dia bilang, "Pak, ini kesulitan nih kalau kayak gini nih, ini formatnya paduan suara nih, enggak bisa dibuat duet, susah gitu, terus cari lagu yang lain." Gitu.
Terus entah gimana ceritanya ya Jess di apa namanya di kafe itu juga tiba-tiba hikmat Tuhan muncul. Gue tiba-tiba keceplosan ngomong gitu. Itu agak menjerumuskan gitu. Enggak apa-apa, enggak ada yang salah. Tiba-tiba kecetus ide, "Pak, gimana kalau aku aja yang bikin lagunya?" Pak Nathan, "Hah? Maksudnya gimana?" "Ya aku bikin lagu baru yang belum ada sebelumnya gitu, maksudnya ya, kompos ya, gitu kan ya, Pak Nathan ya. Waktu itu belum ngerti artinya komposisi segala macam. Tadi juga dia gak ngerti. Iya gak ngerti, nanya. Sebelum kita gitu dia nanya, komposisi apa sih? Ya itu, nyiptain lagu baru. "Hah? Serius sampe nyiptain?" "Ya aku lah Pak." Wah dia, jadi gini waktu itu setelah, "Loh ya gak apa-apa," dia setuju gitu. Cuman saya ini kan acaranya Pak Nathan gitu ya, jadi yang punya tema Pak Nathan, yang punya mindset harus digimanain Pak Nathan. Jadi teksnya Pak Nathan yang bikin, gitu ya. Saya yang bikin melodinya, gitu cerita awal mulainya. Terus berapa hari kemudian dikasih lah itu kata-katanya. Pak Nathan bisa bahasa Inggris gitu? Enggak. bisa lah sedikit-sedikit lah. Cuman yang lebih jago. Yang lebih jago ya. Ibu Linda lah, Mem Linda. Jadi prosesnya dia kirim kan ke aku itu teksnya, gue baca itu dalam bahasa Indonesia. Waduh, kalau kata-katanya boros begini kan susah ya dibikin lagu. Oh ini jadi ini nih, jadi ini ya, jadi kayak apa namanya aha idea, maksudnya mau maksudnya pengetahuan baru ya. Bener, bukan berarti gini, kalau kita bikin lagu harusnya dari teks itu disadur dulu ke dalam bentuk semacam poetik gitu supaya syllable-syllable-nya, suku katanya itu bisa pas di apa namanya di melodinya, di harmoninya segala macam gitu. Kalau boros nge-rap. Wah. Ya, kalau nge-rap mah bebas gitu. Cuman kan harus ada melodinya kan. Ya, itu udah di bahasa Indonesia, terus gue minta si Bu Linda, istrinya Pak Nathan, Bu Linda Channing untuk nerjemahin dulu ke bahasa Inggris. Tapi setelah diterjemahin pun masih ada beberapa yang enggak simetris gitu. Enggak simetris. Jadi kalau syllables-nya ada yang kurang, ada ini kalau mau dimasukin melodi agak susah. Jadi mesti enggak ngerti. Di lain segmen. Jadi seperti itu, abis itu aku mesti gubah lagi ke dalam bentuk yang lebih poetik supaya suku katanya bisa pas. Gitu dulu. Nah baru dari setelah itu tak kasih lagi ke Bu Linda, Mem Linda, "Mem, ini udah bener gak dari strukturnya, dari ininya?" "Oke udah, good to go." Akhirnya dibikin melodi, wala jadi lagu. Gitu sejarahnya. Oke, itu jadi sejarahnya sebenarnya dari kecelakaan. Ketidaksengajaan kan? Tapi sebenarnya itu ya hikmat Tuhan, kau bilangnya hikmat Tuhan. Kalau aku suka bilang itu namanya divine moment. Ting! Kalau lu bilangnya aha bukan sih? Aha moment, kalau saya ini ganti divine moment biar kelihatan kreatif. Okay, siap. Jadi ada satu momen di mana tiba-tiba ya wes coba tak buat gitu kan. Tapi akhirnya kalau aku jadi kepo lagi sih sebenarnya, akhirnya waktu dalam proses pembuatan itu bang, aduh sakit kena ini, aduh nggak usah dipotong. Ini beneran guys, dia agak kejedut kakinya, kena tulang keringnya. Iya, sakit. Iya, aku terpikir ini bang, maksudnya waktu buat lagu itu, ya kan, akhirnya apa sih yang bikin Bang Yos itu jadi lebih apa ya? Jadi ada nggak sih momen-momen dimana Bang Yos itu dalam membuat lagu itu akhirnya tuh kayak apa sih? Biasanya kawin gitu loh bang, kayak ada ngena gitu kayak apa sih? Atau mungkin lu dapet apa sih waktu lu create lagu itu tuh sampai kayak buat aku ya lagu itu tuh bener-bener nyampe gitu. Dan aku nggak tahu kira biasanya itu kan kalau aku bikin khotbah minimal nih khotbah itu memberkati aku pribadi. Yes. Iya kan. Nah ini Bang Yos create lagu itu, yuk ada dapat momen lu sama Tuhan nggak yang bener-bener tuh maksudnya mungkin kasih tau dulu kali ya Soli Deo Gloria itu apa ya? Okay. Nanti orang pikir Soli Dewe. Itu what your point ya. Pasti dalam setiap aku bikin lagu ini hampir semua ya, nanti beberapa lagu yang pokoknya gini, sejarah setiap kali aku selesai bikin lagu gue mesti nangis, nggak tahu kenapa mesti nangis gitu. Jadi termasuk lagu ini juga gitu ya. Jadi waktu itu Pak Nathan ngambilnya gini, dia ngambil dari dasar pemikirannya Soli Deo Gloria, All the Glory to God, itu dasar pemikirannya dari Roma 11 ya, Roma 11 ayat 36. Perlu dibaca enggak?
bacain sebentar deh biar semuanya denger ya. Roma 11:36, sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Nah, ketika aku baca ayat ini ya udahlah, maksudnya awalnya sih ketika baca literasinya dari Roma 11 ini biasa aja gitu, maksudnya ya emang gitu, kita hidup semuanya dari Tuhan ya, oleh Tuhan, semuanya karena Tuhan, dan kembalinya harus untuk kemuliaan Tuhan. Betul. Itu biasa banget kan. Tapi begitu gua baca kalimat demi kalimat, artinya di situ Pak Tonton nulis, kenapa kok semuanya harus mindsetnya harus sampai maksudnya mindsetnya Paulus bisa sampai ke sana, ke semuanya untuk Tuhan, buat kemuliaan Tuhan. Itu yang bikin gua nangis. Oh, berarti nih ya, berarti. Berarti orang tuh bisa nangis karena ada sesuatu yang ngena sama dia. Benar. Benar ya? Mantap kok. Coba cerita kau. Apa yang bikin kau sampai biasa gitu ya? Aku tuh biasa sama kalau aku bikin khotbah, ada sesuatu yang pas lagi aku alamin atau pernah aku alamin, kena tuh, wah nangis. Pasti. Makanya kenapa di Faith Zone bilang, lu kalau ngomong tentang Tuhan bakal nangis. Nah, kalau mau tahu, kita nyambung sama tetangga sebelah. ada momen yang mana pernah tuh gue, atau itu gue banget tuh. Okay. Ya, kayaknya mesti gue bacain dulu teks lagunya ya. Supaya mungkin nanti bisa ditampilin juga kali ya, wah, biar orang bisa. Kalau mau lihat sih, lihat di video sebelumnya aja biar kan. Oh, dasar iklan. Malas ya, banget. Bagus. Antara malas sama endorse beda tipis. Itu oke. Enggak ada salah di sini. Nah, jadi di lagunya tuh ditulis just the dust in your hands. It's why I'm color. Ya, not balok lah. Gua enggak bisa nota angkanya. Nulisnya susah. Sombong. Gua jelek. Bukan sombong, tulisan gua jelek masalahnya. Jadi not balok kan pakai mesin. Gimana sih? Iya kan saja. Sombong karena emang tulisan gua jelek enggak. Jadi kita ini adalah debu dan tanah gitu kan, ya kan? Karena kita diciptakan, kita tuh nggak ada apa-apanya gitu. Terus dikatakan di lagu like grass in the morning, withered in the afternoon, kayak rumput yang di pagi harinya itu. Terus main dong. Mana sih nih? Withered in the afternoon, tapi di sore harinya layu. Layu. Gitu kan? Ya itu hidup kita. Nah kalau gue membayangin terus di teks keduanya ya, itu ada was blind, weak and broken, sinful and unworthy. Gue dulu kita ini adalah orang-orang yang udah broken, rusak segala macam. Ya kita ini gitu, orang berdosa, orang nggak ada artinya. Tapi ini gue ada satu kata yang memang gue suka banget pakainya, mindful. But He is mindful of us. You are mindful of me. Mindful itu kalau di dalam terjemahan bahasa Indonesianya sih sadar gitu ya, menyadari akan kehadiranku, bahkan itu pun sebenarnya sudah cukup. Tapi kalau dalam konteks kata kerja itu bukan hanya sadar akan Tuhan, sadar akan keberadaanku, enggak, tapi sampai memperhatikan. Enggak bayang enggak? Jadi dari konteks alasan kenapa kita ini sebenarnya debu dan tanah, enggak punya arti apa-apa, cuman rumput yang sore hari, sore harinya udah layu segala macem, tapi Tuhan itu kasih atensi ke lo, bahkan lo hancur banget. Nah, brokennya luar biasa. Gue ada pengalaman bukan pengalaman secara cerita secara detail ya, cuman dalam kehidupan gue itu yang gue pernah alamin sebelum gue jadi full timer di gereja kita gitu ya. Ada berbagai macam prestasi, ya, achievement yang gua raih, bahkan levelnya itu level internasional. Gitu ya. Siapa yang gak kenal Lepong kan? Bapak kau. Ngaco nih. Siapa yang? Lu mau ngepo apa mau ngaco sih? Siapa yang gak kenal Bang Yos gitu kan ya? Ada lah yang gak kenal lah, gila. Adalah pasti yang enggak. Cuman maksudnya gini, ceritanya jadi semua prestasi, semua achievement ya. Itu dulu gua raih sedemikian rupa. Ya memang bukan orang yang tidak bertuhan, enggak juga gitu ya. Cuman yang gua sadari adalah seperti ini. Jadi semuanya itu ya hasil usahaku dong. Aku yang
berusaha kan gue yang menempa diri sedemikian rupa ya and I earned those achievements. Yeah, aku layak emang mendapatkan semua prestasi itu gitu ya. Jadi waktu itu aku benar-benar not really realize that it all comes from God actually. Tuhan yang kasih. Paham gak maksudnya? Paham. Jadi sebenarnya gak salah sih kalau misalnya kita mikir manusiawi kan. Maksudnya aku berusaha, lalu aku berhasil. You berjuang dari nol. You berjuang dari nol gitu ya. Dari sampai orang yang dihina-hina orang. Dulu sampai pernah, dulu katanya itu ya. Kenapa dihina-hina orang? Dulu mau deketin cewek ya Pak. Terus orang tuanya. Off the record. Enggak itu ceritanya istri gue sendiri kali. Maksudnya. Oh, bukan ya sebelumnya Pak. Hah? Sebelum istri kau. Ya itu kita cerita di aja ada jasa Pak. Aku si kepo ini emang ngetahui banyak hal. Lu dapet cerita dari mana sih? Dari kau sendiri. Dulu ada papa mamanya ini yang sekarang. Oh yang itu ya udahlah. Itu masa lalu. Beda lagi ceritanya. Dulu dihina-hina, dulu dihina-hina. Oh dihina-hina. Hina-hina. Bukan itu kan nggak ada masalah sama prestasi, Bo. Oh, ya maksudnya gue juga pernah di apa namanya dilucutin orang bukan dilucutin apa maksudnya dihina gitu kan. Jadi gue start dari nol terus gue berjuang gitu ya. Ya wajar lah kalau manusiawi lah kalau aku bilang bahwa semua ini ya usahaku gitu. Iya, cuman iya. Aku lupa satu hal bahwa apa ya kalau nggak ada Tuhan. Kalau bukan Tuhan yang kasih, mau gue berjuang semaksimal apapun, kadang-kadang sia-sia. Betul. Ya, bahkan ya you know lah. Nah dari turning point itu, gue rasa nangkep banget gitu, maksudnya ke lagu yang si Solidio Gloria ini. Jadi sebelah tisu Fetson sini tisu ah, tisu. Seriously. Wah, pria-pria gini ini sudah mengalami Tuhan. Aku belum, ini aku belum nangis. Sudahlah. Ya, jadi maksudku apa ya kayak itu momen banget bahwa gua sadar banget bahwa semua hal yang sudah kuraih selama ini kalau bukan Tuhan yang kasih, ya, it will be wasted. Iya. Makanya apa namanya aku benar-benar mengamini sih bahwa keberdosaanku gitu ya kelemahanku as a human being tapi Tuhan masih angkat gitu. Tuhan masih perkenankan aku untuk bikin lagu seperti ini itu pun bagiku sebuah hikmat gitu. Dan sekarang itu aku mikirnya kayak gini guys. Jadi kalau aku dulu nyiptain lagu ya, kayak selesai gitu, orang amazed gitu sama laguku. Itu kayak ngerasa, oh this is me, gitu. Ini gue yang hebat, gue yang, dan I earn that praise gitu ya. Aku layak dapat semua pujian, gue yang keren, gue yang hebat gitu. Tapi ketika beberapa lagu yang ini jadi, kenapa gue mesti nangis? Karena gue sadar, kalau gue sendiri yang mikir nggak mampu nih bikin lagu kayak gini yang sampai kata orang sih bisa jadi blessed for other people ya. Bagi gue semuanya based on God's wisdom, hikmat Tuhan. Kalau nggak ada itu nggak bisa jadi melodinya kayak gini, nggak bisa jadi susunan teksnya pun kayak gitu nggak bisa. Dan itu yang gue aminin, itu yang pengalaman gue di lagu ini banget. Begitu ceritanya. Nanti kasih efek kebutuhan buat Tuhan. Iya. Ayo mungkin akhirnya ini nih buat aku sih ini banget sih ya. Apa ya? Akhirnya berusaha memahami bahwa ketika hal apapun sih ya, bukan cuman main musik sih ya. Kamu kerja, kamu pelayanan, kamu apalagi tinggal di rumah. Ketika kamu ngerti sesuatu, firman Tuhan tadi kan, lu ngerti soal Roma itu dan lu bisa merasakan dan mengalami itu kan jadi satu hal yang powerful dan jadi berkat harusnya. Yes. Itu tuh yang kadang-kadang mungkin orang miss selama ini ya. Maksudnya kita tahu tentang Tuhan. Betul. Tapi nggak mengalami Tuhan. Nah itu tuh jadi bahayanya di situ sehingga akhirnya kita
jadi agak serong kiri kanan kiri kanan kan. Benar. Jadi ke, kekepoan aku nih, aku rasa penting juga. Abis ini aku bikin tesis kali ya. Apa? Efek kekepoan. Itulah kepo. Gitu ya. Kekepoan ini jadi berkat sih akhirnya terhadap perubahan juga. Hidup. Perubahan hidup masyarakat majemuk di gereja. Mikirnya. Gitu. Jadi semoga buat semua yang nonton, buat aku juga, buat siapapun sih ya yang one day nanti lihat video ini penting sih, jadi ngerti tentang dan you ngalamin, yes, ngerasain gitu. Itu harusnya akan jadi satu hal, ketika lu lakuin sesuatu, akan jadi powerful dan jadi berkat. Dan yes, segala sesuatunya untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Mungkin mau ngucapin thank you, iya, ke. So, tapi ini kejawab ya kekepoan hari ini. Jawab. Nanti aku kepo-kepoan lagi. Ya kalau lo kepo, tinggal chat aja dah. Oh. Gua rekam lagi. Undang lagi sini ya. Kapan-kapan. Yuk. Faedah banget. Ya. Jadi buat di lagu ini secara khusus sih gue say thank you beberapa orang ya gitu. Maksudnya yang pertama ya kalau Tuhan mah udah pasti. Iya. Iya. Betul. Awas kalau lupa, Wak. Yang kedua Pak Nathan gitu ya, yang udah memberikan kepercayaan, intinya memberikan kepercayaan padaku untuk membuat lagu ini gitu ya, dan bisa jadi berkat. Nah, tapi ada ini apa namanya, waktu premier, waktu perdana lagu ini di publish gitu ya. Iya, publish kapan, Wak? Waktu bulan apa ya, September tanggal 15. Nah, gue langsung inget 15 September. Di akun siapa, YouTube-nya apa? Di YouTube-nya ini GKI Sulung, channel YouTube 15 September emeritasi Pak Nathan. Oke. Ya kalau yang penasaran di situ premiernya, di situ tuh ada. Klik aja nanti, ini kan ada, videonya tayang, yuk link tautan link aja. Tautan? Apaan tautan? Tautan. Tautan ya tautan. YouTube akun Indonesia. Tautan. Tautan. Nggak, tapi ada orang-orang di balik ini yang apa namanya, cukup membantuku ya dalam terutama dalam membuat orkestrasinya. Ya, yang pertama aku lupa namanya sih, boleh nyontek nggak? Kalau mau thank you tapi kok lupa namanya? Nggak, maksudnya nama lengkapnya. Kalau misalnya nama satu-satu sih panggilannya sih ini yang siapa pertama si, Andi? Si ini si Christian, Christian Xenofanes. Ya yang Xenofanes. Waktu itu dia main jelek sih, cuman overall dia yang mengubah orkestrasi buat lagu. Jadi awalnya kan aku kirim cuman sederhana aja, piano sama suaraku ke dia, terus sama dia dibikinin aransemen orkestrasinya. Simpel aja lah. Terus sama beberapa pemainnya, si Alvin juga main biola, si Grace yang main piano, dia juga yang ngisi di itu bagus banget dia main di studio ini, di apa namanya, lagu yang di-upload kemarin itu dia ngisi pianonya. Dia yang main pianonya. Pas gitu. Live juga dia itu. Pas live juga dia. Sama satu orang biola lagi, Josephine Livia namanya. Thank you banget. Jadi empat orang ini yang berperan di dalam apa, making the song is more sophisticated. Gitu, thank you banget. So, kayaknya itu aja ya kayaknya ya. Iya, ya udah. Nanti kekepoan ditunggu, ya. Kekepoan ya. Lagi berikutnya. Kalau kepo. Kalau kepo. Aku harus minta hikmat Tuhan dulu. Untuk kepo. Iya. Oh, itu tandanya kamu menyertakan Tuhan dalam segala hal gitu ya. Kepo ya, aja minta hikmat Tuhan. Jadi kayak gini. Oke lah, gue tutup. Yo. Bye-bye, see you in the next impression. Bye. Yo.